Kalau enggak bersama NU, mungkin ngakunya ahlus sunnah. Banyak alumni Timur Tengah ngakunya juga ahlus sunnah Syafi'iyah. Tapi harokahnya, fikrohnya bukan NU. Bagi mereka yang ada bela agama, bela tauhid, enggak usum, enggak masuk di benak mereka bela negara. Akhirnya kepedulian pada agama oke, tapi kepedulian menjaga negara enggak ada. Terus mengadakan aksi nisruh, mengadakan dakwah nisruh, mengadakan orasi nisruh, dan seterusnya. Jadi meskipun ngaku ahlu sunnah wal jamaah, kalau enggak NU jangan. Mungkin aman ahlu sunnahnya, tapi kalau mereka bukan NU, tidak menjamin aman negaranya. Bersama NU, aman agamanya, aman negaranya. Paham ya? Jadi jangan keluar dari NU, meskipun diajak gerakan-gerakan yang kayak-kayak ahlu sunnah wal jamaah. Sekiranya ada majelis-majelis zikir, maulid atau apa, kalau ada tokohnya yang asli NU, pro-NU, ikuti yang majelis maulid yang tokohnya NU, pro-NU. Kalaupun kelihatannya melakukan amaliyah ahlu sunnah wal jamaah, tapi tokohnya enggak pro NU, bahkan memusuhi NU. Warga enggak sek, santri enggak sek, saya larang ikut-ikut itu. Bukan saya larang solawatnya, tapi masalahnya setelah solawat ada pidato, setelah solawat ada ceramah, dan zaman masih awam. Yang menceramai orang yang mungkin wawasan akidahnya beda dengan NU, tidak Asy'ariyah, tidak Maturidiyah. Ataupun kalau Asy'ariyah Maturidiyah, mungkin pandangan wawasan berbangsa dan bernegara juga tidak NU. Gara-gara sering ikut majelis seperti itu, akhirnya zaman ikut-ikutan kelompok menghina kiai, mengolok-olok kiai, gara-gara ikut acara-acara seperti itu. Salawatnya baik, tapi terus kumpul dengan orang yang pandangannya beda, itu lama-lama ketularan. Dan nyun sewu, yang ngaku ahlu sunnah wal jamaah tapi tidak NU, itu mereka nyaman bergabung dengan HTI. Mereka mengadakan aksi juga dengan HTI, dengan macam-macam. Jadi campur-campur, nanti yang orasi juga gantian campur-campur. Kasihan umat yang awam, yang gak tahu dalil, gak pernah ngaji kitab gede-gede, dikiranya semua isi orasi itu kebenaran.